itu promo. Enggak, gue tau. Subscribe ke vlognya Ocha. Karena apa? Karena kalau lu pengen menjadi sesuatu bagian eksklusif vlognya Ocha, karena dia baru 37. Nah, jadi nyari 100 pertama sebetulnya. Iya, iya. Tapi penonton lebih dari 100, itu yang gue bingung, bang. Subscriber gue dikit, tapi penonton gue. Lu mau tau caranya gimana? Biar ada itu, lu age restrict. Jadi yang punya itu harus yang punya account Google harus subscribe. Oh gitu. Karena kalau lu gak age restrict, gak punya account aja bisa nge-view. Yeah. Podcast gue gak nyatai, buah kartu dong, tapi gak apa-apa. Oh, oh gitu. Terima kasih. Tapi lu emang gak ada niat ya, buat di, apa maksudnya, visual gitu, podcast? Gue gak secakep itu juga. Gak bisa ini. Lu tuh terlalu suka merendah lu, bang. Enggak, karena tujuannya tuh buat open mic. Buat open mic gua. Kalau divisualin, gua gak bisa rekam pake color doang. Tapi lucu juga tuh. Yang lu nge-tweet, oke, kalau ada 200 penonton, gua dateng nih. Besoknya 150 deh. Taibat. Emang banci. Sekarang tadi 60. Enggak lah. Luar kota soalnya itu. Oh, iya, kalau iya, ke Jakarta 100 lagi bisa. Iya. Tapi itu juga gak ada nyampe. Datang lah dengan bisa masuk Gojek aja nyerahin ijazah tadi. Si pendidikan sudah diinjak-injak. Gue kalau ada sebuah sepeda itu, eh itu ngapain lu naik lagi jasa temen? Jadi gue udah mulai lah! Penonton lu jadi temen atau temen lu yang nonton sih? Temen lu ya aja gue! Ini kayak pesta ulang tahun tapi datangnya harus bayar. Oh. Tapi gue anggap temen! Kayaknya gak ada. Lu kayak Ahok, lu temen harus ngumpulin KTP. Udah mulai aja. Lu emang gak pernah jelek. Iya. Hanya memang gak aku. Aku sama Hai. Udah mulai aja. Gini aja lah. Ya, gini aja. Emang aku mau cari tempat lain. Oh, lu lagi prospek tempat kita yang next. Jadi lu jalan sendiri, mau jalan sendiri. Wah. Palingan gua udah datang ada 10 orang. Baru pecah sekali mau jalan sendiri lu. Ada gini deh. Apa men? Mendingan gua coba ya. Bayangkan kalau gua, Adri, Rindra, sama Aco bikin gini tiap minggu gimana? Itu bagus kan? Itu bagus. Tiap minggu lu datang kan lumayan gua. Iya. Pindah-pindah tempat tapi. Kafe sih beli nanti. Pokoknya budget entertainment lu ke kita semua. Oke. Iya. Lu pengen nonton film gua download. Ayo. Tapi kalau belum mau nanti kalau udah di Netflix keluarnya. Berarti yang pakai langganan Netflix ada dengan banyak. Dari Pondok Indah tadi yang aja. Dari Pondok Indah. Dari orang tua biasa. Lalu ada kasus. Lalu tes atau kalau kita tuh apartemen dibangun ngapain stop dulu kebanyakan jadinya. Men gue jadi percaya lo. Percaya ajaran-ajaran agama lain. Percaya. Dan gue coba cari pembenaran, oh ternyata di Alkitab juga ada. Tapi percaya. Eh, karma itu ada. Itu tabur tua ya sama. Gitu. Cuman beda packaging aja. Franchise-nya beda. Sorry. Pemegang franchise-nya beda. Itu kan. Maksudnya gue bayarnya cash deh. Bisa tahu dia. Ayo lu harus pakai ilmu yang namanya bahwa apa lu tuh nggak bersalah gitu. Jadi bahkan kalau udah ketahuan pas selingkuh aja apa aku dihipnotis gitu. Yang benar jadi emang saya ketawa kalau sambil belajar tuh kayak ah lu nggak bisa terima gua kecak. Aduh masih satu lain kalau tadi menurut lu udah tua sudah lebih berat akan lebih lama sih. Jadi siap tahu lah risikonya siapa ya. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Rindra dan Bapak. Benar enggak? Ini rasanya.
rasanya kayak terima kasih saya udah jadi opener, rasanya sekarang kayak agama samawi. Kami jadi opener Islam. Gue buka dengan gue kayak ngomongin cinta ya. Kalau mamanya lu suka sama seorang tuh langsung dikasih tahu aja gitu, nggak perlu ditutup-tutupin. Karena cinta itu harus diperlihatkan, karena yang nggak kelihatan itu cukup muka. Tonton juga ya sama di sini buat teman-teman yang baru saja nonton dan mungkin pengen koleksi. Nggak ada sayanya. Bagian kita isinya. Lu tanya, ya kayaknya ya cari duit ya bisa aja lah ke biru gimana? Jadi gua makannya dari sini. Jadi toko lain akan dibikin tiap minggu ya. Daripada Indonesia stripping gua setiap minggu bisa. Wah Indra, makasih banyak ya. Yo. Maco, thank you, makasih banyak. Yo. Kalau urusan gue yang lagi mau. Oh iya. Yo.